Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, secara resmi saya buka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2023. Adalah sebagai bukti kita terus bergerak memperbaiki kekurangan hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mendampingi umat memenangi masa depan. Bagaimana lirik lagu Jalal Waton, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Luar biasa, ini menunjukkan komitmen kuat Nahdlatul Ulama NU dalam menjaga Indonesia, dalam menjaga Pancasila, dalam menjaga NKRI, dalam menjaga toleransi, dan menjaga persatuan dan kerukunan. Kami di samping itu juga ingin menekankan di dalam agenda-agenda Nahdlatul Ulama ke depan untuk berorientasi kepada persentuhan langsung dengan warga masyarakat di dalam khidmah, di dalam layanan Nahdlatul Ulama ini, agar Nahdlatul Ulama sungguh-sungguh hadir secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari dari warga dengan membawakan manfaat-manfaat dan maslahat yang nyata bagi masyarakat. Nasional dan Kombes kita telah menghasilkan keputusan-keputusan. Semoga ini semua menjadi sumbangan yang berarti dari kita kepada umat, kepada rakyat, kepada bangsa dan negara, kepada kemanusiaan.